Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Nyai Ahmad Dahlan lahir dengan nama Siti Walidah di Kauman, Yogyakarta, pada tahun 1872. Beliau adalah putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan bangsawan dari Kesultanan Yogyakarta, yang menjadi daerah bertempat tinggal dari para tokoh agama dari keraton. Beliau bersekolah di rumah, diajarkan berbagai aspek tentang Islam, termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran dalam naskah Jawi. Nyai Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang sibuk-sibuknya mengembangkan Muhammadiyah saat itu, Nyai Ahmad Dahlan mengikuti suaminya dalam perjalanannya. Namun, karena beberapa dari pandangan Ahmad Dahlan tentang Islam dianggap radikal, pasangan ini kerap kali menerima ancaman. Misalnya, sebelum perjalanan yang dijadwalkan ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mereka menerima ancaman pembunuhan dari kaum konservatif di sana. Pada tahun 1914 beliau mendirikan Sopo Tresno, Nyai Ahmad Dahlan dan suaminya bergantian memimpin kelompok tersebut dalam membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Segera beliau mulai berfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas isu-isu perempuan. Dengan mengajarkan membaca dan menulis melalui Sopo Tresno, pasangan ini memperlambat kristenisasi di Jawa melalui sekolah yang disponsori oleh pemerintah Hindia Belanda. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Tresno sebagai kelompok perempuan. Menolak proposal pertama Fatimah, mereka memutuskan mengganti nama menjadi Aisyiah. Aisyiah merupakan komponen perempuan persyarikatan Muhammadiyah telah memberikan corak tersendiri dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan yang selama ini menjadi titik tolak gerakannya. Gerakan Aisyiah dari waktu ke waktu terus berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi, berasal dari nama istri Nabi Muhammad, yakni Aisyah. Kelompok baru ini, diresmikan pada tanggal 22 April tahun 1917, dengan Nyai Ahmad Dahlan sebagai kepala. 5 tahun kemudian organisasi ini menjadi bagian dari Muhammadiyah. Melalui Aisyiah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Beliau juga berkhotbah menentang kawin paksa. Beliau juga mengunjungi cabang-cabang di seluruh Jawa. Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa yang patriarki, Nyai Ahmad Dahlan berpendapat bahwa perempuan dimaksudkan untuk menjadi mitra suami mereka. Sekolah Aisyiah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan yakni catur pusat, pendidikan di rumah atau pendidikan di dalam lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada 1923, Nyai Ahmad Dahlan terus aktif di Muhammadiyah dan Aisyiah. Pada tahun 1926, beliau memimpin Kongres Muhammadiyah ke-15 di kota Surabaya. Beliau adalah wanita pertama yang memimpin konferensi seperti itu. Sebagai hasil dari liputan luas media massa di koran-koran seperti Pewarta Surabaya dan Sintitpo, banyak perempuan terpengaruh untuk bergabung ke dalam Aisyiah, sementara cabang-cabang lainnya dibuka di pulau-pulau lain di Nusantara. Nyai Ahmad Dahlan terus memimpin Aisyiah sampai tahun 1934. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Aisyiah dilarang oleh militer Jepang di Jawa dan Pulau Madura pada tanggal 10 September tahun 1943. Beliau kemudian bekerja di sekolah-sekolah dan berjuang untuk menjaga siswa dari paksaan untuk menyembah matahari dan menyanyikan lagu-lagu Jepang. Selama masa Revolusi Nasional Indonesia, beliau memasak sup dari rumahnya bagi para tentara dan mempromosikan dinas militer di antara mantan murid-muridnya. Beliau juga berpartisipasi dalam diskusi tentang perang bersama Jenderal Sudirman dan Presiden Soekarno.
Nyai Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 31 Mei tahun 1946 pukul 1 siang dan dimakamkan di belakang Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Sekretaris Negara Abdul Ghafar Pringgodikdo dan Menteri Agama Muhammad Rasjidi mewakili pemerintah pada saat pemakamannya. Dan pada tanggal 10 November tahun 1971, Nyai Ahmad Dahlan dinyatakan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soeharto, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 42 garis miring TK tahun 1971. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.